Selamat malam teman-teman, selamat malam adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama aku, Brando, di channel Winda Basudara. Dan kali ini kita akan mencoba update baru dari Minecraft, yaitu Nether Update versi 1.16 ya. 0.1. Oke, aku akan tidak toksik hari ini, let's go. Halo bang, halo Star Official, wah kangen dengan wordku ya. Udah lama. Tapi kali ini agak burik teman-teman. Agak burik. Soalnya nggak ada Optifine. Minecraft ini, siapa yang kangen dengan Minecraft? Halo bang, halo Muhammad, halo Gary, halo Nazir, halo Fami, halo Raka. Cek Nether bang Brando. Oke Irfan, siap, aku cek Nether ya. Bentar, modenya normal aja ya. Modenya normal. Loh kok lompat-lompat sih? Waduh, kok bukunya jadi begini guys? Bukunya berbeda sekarang cuy. Bukunya jadi beda enchanted booknya sekarang. Eh bang, rindu Minecraft kata Zaki bang, sebut namaku. Oh tulisan gamenya Terraria, iya masih ngebug gitu. Bentar guys, musiknya aku matiin dulu. Apa kabar? Sudah lama tidak main Minecraft. Tapi gak apa-apa, grafiknya burik ya. Soalnya, aduh salah tekan lagi, sialan. Kok gini sih? Bentar guys, aku mau goreng ikan goreng dulu. Wih, honey bottle. Kangen sama rumah gunungku. Bang, kapan konten Wither Dragon? Oh ya nanti, sabar. Sebentar, sebentar. Ya, random block. Ini gue taruh dulu. Random block ada. Kita mau ngapain hari ini, guys? Kita mau ngapain hari ini, guys? Gold, katanya banyak yang komen ke gua butuh gold kalau ke Nether ya. Butuh gold yang banyak. Butuh gold yang banyak. Oke, siap. Gua coba gold yang banyak tuh gua bawa tuh demi kalian tuh ya. Ini taruh aja Ender Pearl. Ender Pearl, I don't know. Do I need Ender Pearl? Covel butuh. Kita rapin dulu pedang. Gua agak lupa, guys ya. Ridden-nya apa? Oke, ini Infinity ya. Infinity panah. Oke, kita nggak usah pakai Trident ya. Kita nggak main Trident coy. Menu-menu inventory. Udah lama banget guys, aku udah agak-agak lupa tombolnya. Mohon maaf ya. Underside, crossbow taruh. Kita butuh gold. Emang harus pakai armor gold guys? Ih, sekarang kalau neken depan tuh lompat sendiri guys. Kocak banget. Butuh nggak armor gold? Oh, butuh armor gold. Ada yang bilang butuh armor gold. Aduh, lupa aku inventory-ku apa aja sih. Sepatuku... Patuku pakai feather falling aja kali ya. Ya kita pakai feather falling aja cuy. Kita pakai feather falling. Sorry ya, ntar adik-adik sabar, baca chatnya sabar. Oke, random block. Gold armor kayaknya aku ada deh adik-adik. Jadi beda gini grafiknya guys, jadi beda semua gambarnya. Guys, ini kenapa ya? Gua kalau tekan depan dia maju sendiri gitu guys. Tuh, ngeselin gitu. Gua nggak biasa gitu. Nih, tuh, ngeselin banget anjir. Perasaan dulu nggak kayak gini dah. Oke, pickaxe mending, pickaxe ini mending. Oh, auto jump di pengaturan coba. Pengaturan kontrol kali ya. Oh iya, auto jump. Siapa yang bilang auto jump tadi? Nah, ini kan lebih enak. Nggak lompat-lompat. Ini kan lebih nyaman. Dan katanya AFK fishing sudah tidak bisa lagi ya. Betul nggak? AFK fishing sudah tidak berlaku, guys. Saya kata Kingstone. Oke, kita bikin golden. Kayaknya gua nggak ada golden ini ya, golden helm ya. Jadi kita akan langsung bikin golden helm. Langsung aja golden. Golden helm kali ya, helm kali ya. Golden helm, set pakai. Berarti yang ini gua waduh. Golden helmnya polosan, enggak apa-apa ya. Iya bang, tapi di bedrock masih bertahan. Lalu kita butuh stok roket, guys. Kita butuh stok roket, which is gua butuh gunpowder. Gunpowder ada 15 doang, serius. Setelah gue tinggal pensiun lama, gunpowder gue cuma 15. Yang bener aja Garena. Perasaan gue nyimpen gunpowder banyak deh. Kamu bercanda sama aku ya? Kok gak ada gunpowder ya? Sebentar adik-adik. Kenapa aku tidak? Aduh, jangan pakai sepatu yang ini boy. Sabar, gue jadi kagok gini maaf ya. Ini sabar adik-adik. Kita akan ke Nether sebentar lagi. Pancingan, butuhkah pancingan? Oh my god, tidak ada boy. Tidak ada coy. Cheddarnya nggak ada guys, nggak ada Optifine guys. Kalau ada Optifine gue pake dah.
Nggak ada Optifine. Ini grafiknya nggak burik-burik banget kok ya adik-adik ya? Ya kan ya nggak jelek-jelek amat ya nggak pakai Optifine ya? Gue pakai Faithful ya, tapi Faithful masih bisa. Ini gue korbanin dulu aja seberapa ya. Karena kita butuh banyak cuy. Abis stok gue guys. FK Fishing udah nggak bisa. Oh udah nggak bisa FK Fishing. Alright itu udah. Ini ada nggak? Siapa tahu ada sini. Oh nice, gue rupanya punya banyak cuy. Kita bikin PayPal. Oke, gue masih ingat tombol-tombolnya ya Minecraft ya. PayPal, lalu kita bikin Gunpowder. Ya, cuma 50 doang guys. Perasaan gue ada banyak gunpowder ya, kenapa pada hilang ya? Oh, nice, ada 7 lagi. Eh, salah. Nice, 60 lah, cukup lah ya buat explore kali ya. 60 buat explore cukup gak? Apa kurang guys? Gue gak ada lagi nih gunpowder. Gak ada cuy, stok gunpowder gue dimana ya? Oh my lord. I don't have gunpowder guys. Udahlah, sokabe barbar ya? Udahlah langsung ya. Let's go. Kita coba saja. Walaupun tidak cukup barang-barangnya, ambil random block jaga-jaga. Udahlah. Sama fishing rod katanya kita bisa mancing, guys. Oke, langsung kita coba. Nether update. Siapa yang deg-degan? Sorry, gorengan kikil gue belum diambil, guys. Tel. Bang, ada roket. Di mana roket? Teori rapin chest. Oh iya, entar janji entar. Emang gua ada roket cadangan, guys? Coba. Gua butuh sebanyak-banyak aja, cuy. Iya. Ada roket, gua ada roket. Kita rupanya ada roket cadangan, cuy. Seneng banget loh, Minecraft tuh hal-hal kecil bikin seneng, cuy. Siapa tadi yang bilang ada roket? Roket gua rupanya ada 100, boy. Gua lupa ini gua bikin waktu itu kapan ya? Oke lah, PD Gaming lah. Bawa sedel, ada yang bilang bawa sedel. Setuju gak teori bawa sedel? Oke, totem ada, totem gaming ada. Sedel gua ada, sedel mah banyak gua, gampang sedel. Kok seru ya, ini buang dulu ya, gampang kok cuma satu itu. Sedel, bawa sedel, udah. Oke, bawa sedel, nice. Sekarang ini bunga buang aja. Bunga kembang desa buang. Fokus game dulu, sebentar bunga buang. Ini tali butuh, ini jeb, ini gak butuh, buang dulu ya gak butuh ya. Oke, gorengan kikil kita bawa. Gorengan kikil kita bawa teman-teman. Roket udah banyak, cukup banget buat pulang pergi ya. Udah lebih dari cukup boy. Oke, makanan nih, ini gak butuh banyak-banyak tuh, segini lah cukup ya. Oke, langsung kita ke Nether. Nether World. Malah katanya ada YouTuber yang bisa memulai petualangan membuat rumah di Nether guys. Bener gak teori itu guys? Tunggu guys. Ini kan gue wordnya word lama guys. Apakah dia akan kerender biome barunya guys? Oh, ini agak kebanyakan nih, buang aja nih. Apakah dia akan kerender guys biome barunya guys? Wah ini teori yang seru banget nih. Ini kan gue Minecraft yang versi 1.14. Apakah akan tetap kerender, wordnya akan menjadi baru lagi atau apa sih bawa-bawa ini? Ini paper satu biji buang aja ya, nggak butuh coy. Oke, formasinya gini kurang lebih nih, dah gini. Coba ya, kita harus cari tahu ya. Kita salah satu cara buat ini harus... Kok torsnya mati sih? Aduh, ada dia lagi, sialan. Gue agak-agak lupa, maaf ya, sebentar. Oh, ini bukan kayak Last of Us ya. Oke, berarti salah satu cara adalah buat cari tahu ya. Nggak usah. Itu skip aja, coy. Oke, roket di sini. Totem di tangan kiri. Agak-agak lupa tombolnya. Oke, let's go. Kita explore. Kalau ada biome baru kalian bilang ya. Koordinat dulu, sabar. Koordinat dulu, agak lupa. Guys. Koordinat dulu. Koordinat itu tekan F3. Oke, koordinat kita ada di babi boleh kamera. Koordinat dulu, guys. Aman dulu. Koordinat. Jangan pura-pura bahagia lo. Koordinat. Foto dulu, coy. Foto gaming. Oke, sip. Sudah siap adik-adik mencari biome baru? Let's go.
Nggak ada, kayaknya wordnya itu udah render semua guys, jadi nggak ada biome baru cuy. Karena gue kan udah ini, udah pernah kesini cuy. Tuh nggak ada adik-adik, sama semua. Kayaknya nggak bakal ada deh guys, harus bikin word baru guys. Harus bikin word baru kayaknya ya. Baru dia bakal render. Ini apa? Biome apa guys? Gak bawa kapak lagi gue. Oh my god, kapak gue lupa bawa dong. Biome apa namanya, ada yang tahu gak? Resep baru. Oh, biome Blue World kata Ilham. Nah, kapaknya gue gak bawa lagi guys. Ini kita kumpulin nih buat koleksi dulu. Guys, gue ngambil kapak bentar boleh gak guys? Oh, biome Blue World kata Ilham. Guys, gue boleh gak ambil bentar guys? Gua ambil ini bentar, boleh nggak? Ambil kapak bentar. Boleh ya, boleh ya. Supaya kita bisa koleksi blok-blok barunya, guys. Aduh, sorry, lupa gua. Aduh, pulangnya. Aduh, ada Enderman, cuy. Anjir. Oh, matiin lagu dulu, boy. Cir bio. What the fuck? Ada rupanya guys. Gini. Gila serem banget cuy. Ada yang udah kesini belum? Gini, gue punya ide guys. Kita bikin kapak aja cuy. Kapak batu aja cukup cuy. Anjir horor banget cuy. Ini biomnya keberapa? Ada yang udah pernah kesini belum? Coba gini. Coba bisa gak kayunya dibikin? Bisa cuy. Kayunya bisa dibikin cuy. Bisa, nice, guys. Nice banget cuy. Wah, kayaknya kita bikin set. Kita bikin stone. Kita bikin stone, aduh lupa lagi bahan-bahannya. Stick. Oke, kita bikin stone kapak. Stone kapak, itu caranya gini. Atau gold, atau stone ya, stone. Stone axe. Anjir, horor banget guys. Oke, stone axe kita bikin, I don't know, maybe 2. Jaga-jaga 2, coalnya nggak usah. Sip. Ayo, ada teori baru nggak guys? Stone axe kita taruh di, gue kebiasaan Terraria nih, jadi akan itemnya salah mulu. Coba. Yes, lebih cepat, nice. Katanya ada armor baru guys. Armor baru di mana guys? Cari mob baru, oke, cari mob baru. Oke, armor baru dulu atau mob baru dulu guys? Gimana nih, teori apa dulu nih? Armor baru gimana cara dapetinnya? Ada banyak armor. Di bawah. Coba ke bawah ya. Duh, please, jangan blunder. Goblok siap legok! Waduh, sempit banget cuy ini tempat! Kok dia gak nyerang gua? Kemarin dia nyerang gua ya? Kok lilinnya mati sih? Ini kenapa torchnya gak nyala ya? Karena gua pakai gold, bener-bener. Coba kasih gold. Itu baik apa jahat? Ada kebo guys! Kebo baik atau jahat? Siap. Anjir, mental gue disuruh dok. Wah, jahat cuy, kebo cuy.
Aduh, kebo anak, kebo anak. Wah, kebo jahat, kalian enggak bilang-bilang. Tuh, udah kebo lagi dong. Wah, kebo anak, kebo anak. Woi, mau kemana lo? Sini lo. Kok kayak gelap gitu guys, kenapa ya? Lu kabur deh guys. Kenapa lilin gua ini ya takut kebonya? Kenapa lilin gua kayak gak nyala gitu ya? Apa di settingannya coba? Di settingannya deh coba. Kenapa ya? Apanya yang bikin dia gak nyala ya? Harus pakai Optifine. Oh, Optifine-nya guys. Tuh. Kenapa gelap ya? Dynamic light, coba dynamic light. Dynamic light. Nggak ada dynamic light. Nggak pakai shader. Tuh gelap banget guys, nggak enak mainnya. Biasanya nyala. Wah, ada ginian cuy, main dapat experience. Yaudah kita coba cari armor baru ya, cari armor baru ya. Eh sama barter, teori barter, coba teori barter. Teori barter cuy. Teori barter, iya liternya jadi bagus banget. Jamur ada, jamur gua ambil. Ini gua taruh nih, ini gua taruh. Oke, Elena, nice. Oke, cara barter gimana? Cara barter gimana nih, ambil ya jamurnya. Waduh, udah kebo, banyak banget kebonya guys. Kebonya tuh jahat rupanya. Gua pukul pantat lu kebo. Kamu cupu kebo. Kebo neraka. Kita cari guys, kita cari. Susah bang armor mah, ya gak apa-apa, kita coba cari dulu lah. Coba gimana cara trade, cara trade gimana cara trade. Lemparin goldnya, oke, ntar picklinnya aja hilang nih, ambil-ambilin jamurnya. Ambil-ambilin jamurnya. Itu apa tuh? Itu blok baru bukan? Blok apa ini guys? Aduh gue salah mulu, escape tuh gue kebiasaan Terraria guys. Ini buang dulu deh. Shroom light. Nice banget cuy. Lempar gold, ya picklinnya hilang. Apa mau explore lagi? Wah gelap banget boy. Jamur, dapat lagi jamur. Dapat lagi jamur. Explore lagi aja, explore lagi aja. Lempar gold ya, sabar. Oke, fishing rod. Aduh, terlalu banyak bawa barang gue rupanya adik-adik. Aduh, banyak banget barang gue cuy. Ah, new resep. Gue dapat resep baru. Apa itu resep apa itu? Yah, kebanyakan barang, guys. Kapaknya korbanin satu dulu deh. Coba kita explore lagi aja deh. Cari piglin. Ah, ini nih piglin nih. Lempar goldnya ke piglin. Oke, kita coba lempar goldnya ke piglin. Lempar itu tekan key. Dilihatin guys. What the fuck is that bro? Apa itu? Dikasih fire charge. Coba kita lempar lagi. Bisa lempar terus-terusan gak? Bisa dia bisa ngasih barang bagus gak? Coba lempar lagi. Rebutan adik-adik. Apa itu? Oke, satu lagi. Barang-barangnya bagus-bagus ya. Lagi sini. Ayo, rebutan gold kalian. Ayo ambil goldnya. Bisa dapat yang langka. Ayo ambil lagi, goldku banyak, ambil. Wah, sekarang gold GG banget ya. Oke, dia ngasih kita apa? Ender pearl. Kok gelap banget ya? Soul sand jadi napi biru. Ini apa? Ah, sampah. Ayo dong, ayo. Dikit lagi kita judi guys, judi baru kita guys. Judi baru, judi gold sekarang. Lah itu nyala, giliran gue pegang gak nyala, kocak banget. Apa update baru memang begini? Ini blok apa nih? Lagi judi. Ayo dapat yang bagus dong, lagi sini ayo. Tukeran. Ayo sini, ada yang bagus gak? Ada yang like diambil gak guys? Ambil, ayo judi terus. Ini ayo judi semua. Ender pearl. Wah sampah semua cu, itemnya cu.
Obsidian itu ambil coba, obsidian ambil. Aduh penuh banget nih inventory gua, kocak gaming. Detik, fishing rod, gak mungkin gua buang fishing rod dewa gua. Glass, glass gampang, glass gampang. Crying obsidian. Gua dapat crying obsidian. Crying obsidian guys. Lalu gua akan membuang shroom light, kayaknya jelek deh. Obsidian biasa, oke, lagi-lagi judi-judi-judi. Lagi judi-judi, ayo sini-sini judi semua, judi-judi nih. Ayo gua bawa judi-judi. Ayo bagi-bagi gold, judi-judi-judi-judi. Oh langka banget ya. Kenapa ya senternya sekarang tuh torchnya gak nyala lagi guys, tuh harus dipasang. Dapat ghost tier, crying obsidian. Judi lagi. Itu crying obsidian super langka, serius. Judi lagi. Ender pearl lagi. Judi lagi. Judi lagi. Aduh, item gua enggak bisa. Nih, lead buang dulu deh. Lead kayaknya enggak guna nih. Nih ghost tier gampang. Dapat daging sampah. Judi lagi. Lah, ada gold sekarang, guys. Ini apa sih? Ini ada gold cuy sekarang. Aduh, apa tuh yang nyerang gua anjir? Lalu kok nyerang gua sih? Gua salah apa? Aku salah apa? Gelap banget, guys. Api biru, api biru, api biru. Wow, what the fuck is that, bro? Oh, jangan ambil gold depan Piklin. What in the world is this, man? What is this? What now? Apa ini, guys? Ada lagi tempat baru. Blok apa itu? Ini blok apa? Aku baru lihat. Eh, goblok! Ini baru apa? Udah lama sih, guys, blok ini? Aduh, gak enak banget sekarang. Ini blok baru atau lama, guys? Oh my lord. Oh baru cuy. Kaget gua, apaan tuh? Wah ada skeleton boy. Ini ngapa jalan gua lambat ya? Jalan gua lambat banget nih guys. Api biru cuy. Api biru bisa kali dibikin rumah baru ya? Ntar kita fokus explore dulu ya. Apa sih tengkorak? Tempat lu bukan di sini, anjay. Parah, parah, parah. Di atas, oh Soul Sand. Ini baru juga ya? Kayaknya udah lama deh, Soul Sand tuh udah lama, berarti itu udah lama tuh. Tunggu, tunggu, tunggu. Guys, gua boleh lihat YouTube bentar gak sih guys? Cara menemukan netherite guys. Boleh gak gua YouTube bentar? Dan ini kenapa center gua gak nyala ya? Bikin torch biru. Ini kalau gue mati sini konyol banget nih, sumpah. Boleh ya, google bentar ya. Coba cara menemukan netherite. Cara membuat netherite armor yang dipercaya siapa guys? Bang Mavin, Bang Knight D, atau Bang Derpy Dep? Kayaknya Bang Derpy Dep bisa dipercaya nih. Kita nonton Bang Derpy Dep aja ya. Jika kalian lempar itemnya ke lava cuy atau ke api gitu, dia gak akan kebakar, tapi dia bakal mantul-mantul gitu cuy. Nah, dia akan mantul-mantul sampai keluar dari. Oke teman-teman, balik lagi nih ada di sini, dan kali ini saya bakal nunjukin kepada kalian gimana caranya dapetin netherite ini ya. Yang item baru di masa armor nether dilempar ke lava nggak hancur guys, hoax kah? Punya tugas, kewajiban dan lain-lain silahkan dikerjakan dulu. Di experience aku bisa nyala-nyala gini sih? Nggak banyak kegiatan dan lain-lain, pokoknya jangan keluar dulu ya, kalian di rumah aja cuy pokoknya ya.
Dan ya kita akan langsung mulai aja videonya. Jadi untuk dapetin si netherite ini, gimana caranya? Ke nether dulu cuy. Ke nether ya. Kita harus nyiapin sebuah pickaxe, diamond pickaxe. Diamond pickaxe. Punya aku punya bang. Kalian pakai di enchant efficiency 3 aja cukup. Oke, okay, aku efficiency 5 bang. Resisten 2 ya. Yang 8. Oh, resisten aku nggak punya. Apa si ramuan ini? Dan juga apa bagusnya si item ini adalah ketika kalian lempar itemnya ke lava cuy, atau ke api gitu, dia akan kebakar tapi dia bakal mantul-mantul gitu cuy. Nah, dia akan mantul-mantul sampai keluar dari apinya gitu cuy ya. Nah, oke, gimana cara bikinnya? Jadi yang pertama seperti yang saya bilang, kalian harus bikin dulu portal Nether. Nah, kalian harus ke Nether dulu. My lord. Bawa diamond pickaxe efficiency 3 dan juga bawa fire resistant ya. Ramuan fire resistant. Aku enggak pakai fire resistant, boleh enggak guys? Kalau udah kita akan langsung masuk aja ke nethernya. Kita kan kita udah masuk ke nethernya dan kita akan langsung buat dapat si netherite-nya ini kalian harus jatuh-jatuh dulu ya. Jatuh-jatuh. Gak usah jatuh-jatuh juga sih sebenarnya, kalian harus ke bawah. Ke bagian nether paling bawah. Di sini saya udah kasih tanda jadi nether paling bawah. Supaya videonya cepat juga dan kalian nunggunya enggak lama cuy. Jadi kita bisa langsung cari-cari si item yang kita butuhkan untuk membuat netherite-nya ini. Nether paling bawah. Jadi maksudnya gimana? Kalian butuh masuk ke nether dan kalian harus masuk ke bagian nether paling bawah cuy. Hah? Dan di bagian nether paling bawah itu kalian biasanya nemu kolam lava, jadi kalian harus masuk ke sini. Wah, mati dong gua ke lava. Itu kalian butuh fire resistant yang 8 menit di sini. Nah, kalian harus butuh ini. Lalu kalian tinggal masuk aja ke lava cuy. Dan di sini kita nyari apa sih namanya? Ancient debris. Jadi untuk membuat si netherite itu kalian butuh sebuah ore ya, kayak ore gitulah, kalau misalkan iron atau diamond gitu mirip-mirip kayak ore-nya gitu cuy. Jadi namanya itu ancient debris dan cara dapetnya. Tunggu. Guys, ini bisa dipercaya? Masa gue disuruh nyemplung lava, guys? Ini bisa dipercaya enggak adik-adik? Tahan dulu nih, takutnya enggak bisa dipercaya. Bener gak nih? Masa gue nyempur-nyebur ke lava? Enggak perlu nyemplung. Ada ramuannya, Bang. Nighty, coba di kreatif mode dulu aja, jangan di kreatif. Nggak seru guys, harus berjuang di survival. Harus nyelam di kolam lava gini cuy. Di nether, di paling bawah ada kolam lava, kalian nyelam. Dan harus kalian lihat-lihat gitu cuy, kalian intip-intip. Cari ancient debrisnya gitu cuy. Ancient debris, nah, yang dicari ancient debris guys. Berapa ya supaya nggak lama, karena nyarinya ini lumayan lama juga gitu cuy. Lama cuy nyarinya. Kita akan nyelam ke bawah, ke lava. Gila men. Nah, kita ke sini. Nah, jadi ancient debris itu bentuknya kayak bedrock gini cuy ya, kurang lebih. Oh, bentuknya kayak swirl-swirl guys. Dan yang perlu kalian lakukan adalah hancurin aja kayak gini si ancient debris ini, kalian pakai diamond pickaxe yang efisiensi 3. Nah, kalau nggak dapat, kalian jangan khawatir cuy, karena ancient debris ini nggak akan kebakar di lava. Jadi kalian jangan khawatir, kita ada di dalam kolam lava dan kalian khawatir nggak dapat ancient debrisnya, jangan khawatir ya. Karena pasti dapat gitu cuy. Nah, ini saya udah dapat juga ancient debris. Jadi ya, kan lihat tuh si ancient debrisnya itu loncat-loncat di atas permukaan lava. Oh, dia monster. Kalian tinggal deketin aja dan bakal langsung keambil ke inventory kalian cuy. Bang Derpy. Dapat 2. Kita butuh 4 cuy. Jadi saya akan langsung skip. Apakah harus di dalam lava atau bisa ditemukan kelamaan juga ini cuy. Di luar lava. Jadi saya akan skip-skip aja langsung. Aku ingin armor netherite. Debrisnya gitu. Kita udah masuk ke world-nya lagi karena tadi saya udah selesai dari nether. Makasih ya bang, udah kasih tahu. 4 ancient debris, ini lama banget kita nyarinya. Dan kasih tahu. Debris kalian juga perlu ini bibit apa? Bukan bibit. Bibit unggul. 4. Oke oke, tunggu kita tahan dulu ya, kita like, kita subrek guys. Jangan lupa kita coba cuy. Gimana nih guys? Harus banget nih di lava nih. Aduh, kenapa gelap gini ya sekarang ya Minecraft-nya? Apa ya, salah settingan kah gua? Kenapa sih sekarang begini, cuy? Coba fancy aja. Kenapa sih Redoska itu? Kenapa ya obor gua sekarang nggak nyala? Kalau ditaruh baru nyala tuh. Perasaan dulu nggak kayak gini, udah nggak mungkin, cuy. Coba cari-cari. Wah, yakin nih di bawah lava nih. Yang bener aja di bawah lava. Canda Garena, masa gue suruh nyemplung ke lava? Emang gitu kalau nggak pakai Optifine? Oh, emang gini ya? Ada nggak sih kemungkinan dia bukan di dalam lava, guys? Berarti gue harus pulang nih, yakin nih, gue harus pulang.
Brightness-nya naikin, aduh. Pulang koordinat berapa lagi tadi? Cuk, pulangnya koordinat berapa, cuk? Bikin potion dulu, guys. Harus di lava katanya. Pakai ramuan kah? Iya ya, cara bikin ramuannya gimana? Aku enggak tahu. Aku enggak pernah seumur hidup. Seumur hidup aku enggak pernah bikin fire resistance. Mudah potionnya gimana? Cara bikin potionnya siapa tahu gue punya bahannya ya. Nih koordinatnya benar enggak nih? Kita coba tes ya, kita coba tes ya. Ini kayaknya jalan pulang deh. Ada yang ingat koordinat enggak, guys? Coba boleh tolong handphone, Bang. Mau lihat koordinat. Kenapa enggak coba mining, Bang? Bentar. Wah, pulang dulu teman-teman. Koordinatnya itu adalah 11, 12, 8. Sorry, maaf. Minus 21, 24. Minus 21, 24. Kayaknya nggak jauh deh. Minus 21. Berarti gue harus ke sini nih. Minus 21, 24. Tenang, roket banyak, nggak usah sedih. Minus 21, 24. Kita bikin potion lava. Wish. Di mana itu minus 21, 24? Minus 21, 24, cuy. Di arah sini nih. Ini guys. Aduh, buntu lagi. Di sini nih, dia di balik tembok ini nih. Gimana cara gua tembok gitu ya? Elytra gua bye-bye. Elytra gua full. La. Minus 21, 24. Gimana caranya? Minus 21, 24 itu di sini guys, di balik sini nih. Bisakah gua ke atas itu? I don't know, kita coba aja. Nice, bisa. Minus 21, 24. Aduh, ada ini guys, ada blok. Nggak nyasar, nggak. Ini kah? Aduh, harusnya kita bikin potionnya dulu ya. Itu kali. Ini kali bisa, bisa aja ya. Nggak bisa cuy. Di sini guys, dia di balik situ. Oke lah, gue barbarinnya lah. Kortak. Gue pikir gue takut sama lava. Wither udah gue bunuh coy. Duar, Nmax. Makan nih, kayak kerupuk lo semua ya. Cepet banget anjir. Nice, dapat experience, balik modal. Gelap gini cuy. Minus 21, 24. Wah, di mana nih gua cuy? Tuh jatuh gua. Ini posisinya gimana sih gua lagi? Fokus dulu adik-adik, sabar. Pasang lampu nggak nampak, iya, ini di mana nih? Di sini kah? Minus 21, 24. Nah sekarang tinggal gue minusin. Itu kali ya? Oke, guys, di sini guys. Ini bahaya nggak sih guys? Tenang, kita ada totem gaming kok. Minus 21, 24. Gelap ini masalahnya. Minecraftnya lampunya nggak nyala cuy. Nggak ngerti kenapa. Sekarang bunyinya kayak gitu ya. Ngeselin banget.
tunggu, sabar. Sini. Kita cari jalan di sini aja, guys. Oh, lewat sini aja deh. Coba siapa tuh di sini jalan. Ah. Waduh. Gua di mana nih anjir? Gelap banget, cuy. -21, -24 kan ya? Ketinggian berapa sih deh? Coba lihat di koordinat deh. Boleh lihat koordinat di handphoneku nggak? Tadi. Nih, minus bloknya -21. Ini nih di sini dia. Bloknya itu apa? Yang blok angka ke 1. 76. 76. -21. Nama ya? Mantap. Apa yang kita harus bikin? Anjir, tempat tidur ke mana, cok? Poison ya. Poison. Ramuan. Let's go. Oke, tidur. Oke, okay, let's go. Cara bahannya gimana? Bahannya apa, guys? Bahannya? Nih. Sekarang tuh di dunia asli juga emang nggak nyala. Guys, emang torch-nya nggak nyala gini apa ngebug ya? Nether wart, magma cream. Oh, magma cream gua ada. Ah! Magma cream gua ada kok. Ada magma cream gua ada. Pakai Optifine nggak bisa, sayang. Belum ada Optifine-nya. Ya, magma cream ya, magma cream kan baru dapat tadi. Eh, fire charge ya? Magma cream tuh yang bentuknya kayak gimana ya? Nether wart mah gua banyak, nether wart nih di sini nih. Nether wart banyak. Ini kan potion gua tuh. Tuh, potion gua. Nether wart tuh kalau enggak salah di sini. Nether wart. Di mana nether wart? Taruh dulu barang-barang kita masih berantakan ya. Nanti gua rapiin, guys. Tenang, pasti gua rapiin nanti. Suatu saat akan gua rapiin semua kekacauan ini, cuy ya. Janji, guys, gue janji semua kekacauan ini akan gue rapiin, cuy. Gue janji banget, men. Gue janji sejanji-janjinya, cuy, oke? Lu billing udah mau habis lagi. Ambil botol, oh ya, botol ada. Sebentar, gue gak lupa ya. Mana ya, nether ward kita cari, guys. Kalau ada yang kelewatan, bilang gue ya, nether ward. Kita harus dapat, guys, armor itu, guys, hari ini juga. Nether ward. Oh, ada. Spider eye. Nether ward nggak ada. Nether ward gua udah lupa juga soalnya, guys, naruhnya di mana. Nether ward di mana? Nether ward kenapa kok nggak ada? Nether ward di mana? Nether ward dan juga magma cream kenapa? Ini dia Nether ward, magma cream mana? Magma cream, kita butuh magma cream. Magma cream, ada yang lihat magma cream? Magma cream yang mukanya kayak gimana? Ada yang lihat magma cream? Magma cream ada, guys. Let's go, kita tinggal butuh botol ya, botol. Set, parkour dulu. Botol kayaknya di sini ada deh. Oke, magma cream. Bikinnya di brewing stand. Oke. Ini ada botol.
Botolnya harus botol yang awkward gak? Harus botol awkward gak, guys? Harus awkward potion gak? Wah, harus ada awkward potion, cuy. Harus awkward, cuma cara bikin awkward gimana? Gue lupa dah. Cara bikin awkward itu, cara bikin awkward gimana, guys? Bahannya gue lupa banget dah. Botolnya 3. Nggak ada, botol gue cuma 1. Isi air tambah ward. Oh iya, iya, isi air tambah ward. Botol cuma 1 lagi. Cara bikin botol gimana sih, guys? Bisa dibikin nggak sih? Botol bisa dibikin nggak sih, guys? Botol, coba botol. Oh, bisa, cuy. Bahannya gelas ya, gampang ya, gelas. Anjir, gelas gue buang tadi, semprul. Semprul gaming. Kayaknya gue ada gelas di sini deh. Aduh, gelasnya gelas panel lagi. Aduh, sialan. Kaca gue gak ada ya. Aduh, gak ada, cuy. Ada gelas gak sih? Tadi ada di mana? Di furnace. Oh, di furnace ada. Di furnace ada. Aduh, bocil jangan murkai, sabar ya, aku baru kembali lagi nih ke Minecraft, udah lupa banget. Oh, ada. Nice. Oke, okay, water bottle. Water bottle. 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 Yang banyak. Bottle. Ini bottle. Oke. Okay. Cara bikin awkward bottle itu caranya kalau nggak salah. Oke, okay, begini cara bikin. Wah, ini gua kembali ke basic lagi ya. Lupa banget, cuy. Ini buang aja gelas panennya, buang dulu. Cara membikinnya adalah dengan begini, kasih nether ward. Nah, gitu kan, langsung 3. Oh. Oh, eh kok gitu sih? Kok gimana cara 3 langsung ya? Cara langsung 3 gimana, guys? Gak bisa enggak? Awkward potion. Kok cuma 1 sih jadinya? Kok cuma 1 jadinya? Ini gue taruh dulu nih, bikin bingung nih ya. Kita taruh, saddle jangan, ikan taruh yang mentah, fire charge taruh. Ini menu-menuin, guys, bikin bingung, guys. Crimson steam taruh, obsidian taruh. Airnya. Oh iya, airnya, cuk. Kalian tuh bodoh banget. Gue tuh kadang bodoh banget, guys. Oke. Cara ambil air gimana, gini ya? Cara ambil air gimana, guys? Di sini kan cara ambil air kan? Botolnya kasih air. Iya. Oke, sip. Sip. Buset. Bisa disatuin gak sih? Gak bisa disatuin, cuk. Oke, langsung combo double. Combo. Buang dulu, set. Awkward potion. Cepet. Kebanyakan bodoh, weh, slow, jangan ngegas, santuy. Santai. Gak usah ngegas, biasa aja. Tungguin dulu. Oke, nether armor harus dapat hari ini ya. Aku pasti bisa mendapat nether armor. Awkward potion. Aduh, awkward potionnya. Aduh, harus satu-satu lagi, cu. Oke, sip. Magma cream. Magma cream. Let's go. Berikan aku potion api. Aku suka potion api, bu. Cepat, berikan aku potion api. Aku ingin armor nether. Yes! 3 biji. Cara bikin 8 menit gimana kombonya? Ada yang tahu gak cara bikin 8 jadi 3 menit? Waduh, kebanyakan, cuy. Mau bajir, cuy. Redstone buat durasi. Redstone durasi. Nice. Let's go. Pakai redstone. Kalau udah dikasih redstone. Oke, thank you. Makasih, Ibrahim. Makasih, Ilham. Pakai glowstone. Redstone apa glowstone, anjay? Semangat terus. Let's go. Guardian of Galaxy besok. Alright, 8 menit.
Tambah lagi. Makan bebas. Tambah lagi. Lulu. Jangan dulu mak makrim. Nice. Sip. Butuh berapa, guys? Berarti kalau billing gue sisa setengah jam, gue butuh kurang lebih 30 menit. 30 menit 8, 16, 24, 30. Berarti kita butuh 5 portion ya supaya 30 menit, cuy. Alright. Loh, kok cuma satu sih jadi? Kok mundane portion sih? Apa sih, cuy, mundane portion, cuy? Kok mundane portion jadinya? Boy, gak usah bacot. Water bottle mundane potion magma cream. Oh iya, belum jadi awkward, guys. Salah maaf salah maaf. Oke, sip. Dikit lagi sabar. Nether ward dulu. Nether ward. Oke, sip. Sudah 4, berarti butuh sekitar 3 lagi ya. Butuh satu lagi, 30 menit. Udah terlalu banyak ini, guys, terlalu banyak, tapi enggak apa-apa, jaga-jaga. Alright, kita taruh sini lalu kita magma cream. Sabar ya adik-adik. Magma cream. Aduh, mubazir banget itu botol di bawah, cuy. Gak apa-apa lah, glass gampang carinya kok. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, mubazir. Yang penting teori ini kita selesaikan hari ini, guys. Kertas taruh. Ender pearl taruh. Tonex jangan. Ikan jangan. Random block jangan. Telur taruh. Oke, sudah cukup banyak ini ya. Udah, segini cukup lah. Oh, di combo dulu. Cara kombonya adalah cari yang 3 menit tadi. Dah, segini cukup, coy. Segini cukup. Kasih redstone. Oke. Bang, bawa sulker box. Sulker box gua penuh, guys. Oke, dikit lagi kita berangkat, kita rapiin dulu biar lebih enak dilihat bocil. Kalau berantakan gini enggak enak dilihat, guys. Bocil marni buangnya mundan apa mundan ya, enggak guna kayaknya. Woi, mundan udah gua buang, kenapa masuk lagi? Oke, nice, jadi let's go. Kita cari netherite. Hop. Apalagi teori? Isi sulker taruh di chest. Emang sulker gua ada 2 ya? Kayaknya sulker gua cuma 1 dah. Oke, udah cukup nih ya tempur kita ya. Tempur sekarang ya. Kuket salmon, makan dulu. Alright. Sulker box gua itu, guys. Gak tahu hilang kemana. Udah lah, gak usah lah. Kenapa ayam di rumah gak tahu masuk sendiri dia, kocak. Stok makanan ada. Stok makanan ada. Oh iya, bawa X. Bener-bener X diamond gua kenapa gak dibawa, cuy. Bener, thank you udah ngingetin. X diamond gua. Siapa tahu kita mau nyari blok ya. Tapi kebalik udah. Oke, kita coba teori ini harus kelar hari ini ya. Tunggu. Diamond pickaxe gua itu. Kok gak ada diamond pickaxe gua ya? Dimana? Gua taruh mana diamond pickaxe ya? Oh my lord, sudah mau jebol, guys, diamond pickaxe-nya, guys. Ini kita bawa aja dah. Yo, let's go. Let's go. Bang, gua lambat gak? Enggak. Nanti kalian seperti biasa bisa tulis di kolom komentar teori apa lagi yang layak diselesaikan dan dipecahkan di Minecraft 1.16 ya. Buset dah. Oke, let's go. Oke, 8 menit ya. Waktu kita 8 menit. Maksud gua apaan tuh? Sini, ora! Ora! Wah, jeng! Anjir! Sakit, boy! Oke, adik-adik, aku mau bertanya kepada kalian, apakah ini sudah dasar paling bawah? Apakah ini yang dimaksud Bang siapa tadi?
Apakah ini dasar paling bawah, adik-adik? Wah, apalagi nih, cuy? Ini katanya bisa dinaikin, bener gak? Cara naikinnya gimana? Coba cara naikinnya pakai saddle. Coba pakai saddle ya. Terus naiknya gimana? Nggak mau naik? Oh bisa tuh, itu saddle gua. Cara naikinnya gimana? Ya dia nggak mau guys. Nggak mau jalan. Ih kocak banget anjir. Ya, pakai jamurnya di rumah. Ya, jamurnya di rumah, adik-adik. Yaudah, nanti aja deh. Yaudah, kita masuk nih, udah ketinggian paling dalam ya. Coba-coba, kita coba teorinya. Ini ada paling dalam nih. Oke, kita makan potionnya, blok. Masuk nih ya, jangan ragu-ragu, masuk ya. Masuk ya. Mati gak nih? Mati gak? Lu pegang totem deh, takut gua. Kok gua gak bisa nyelam? Dia bisa nyelam cuy. Ini 8 menit loh, ingetin gue guys ya. Aduh, ini kenapa ada api-apinya? Kok dia tadi gak ada api-apinya ya? Oh, jangan sampai yang kerender. Iya kali, jangan-jangan mapnya udah kerender ya? Duh, serem banget sumpah cuy. Lepas armor, serius. Udah gue lepas tuh. Ini apinya guys. Lepas semua. Kalian mau bunuh gua apa gimana? Eh guys, jangan-jangan ini karena udah kerender, bener deh. Coba kita cari di biome lain, setuju gak? Setuju gak guys, kita cari di biome lain cuy. Ngalangin pemandangan apinya, iya. Bener gak sih, jangan-jangan udah kerender. Coba cari yang jauh, cari yang jauh. Oke, cari yang jauh ya. Coba kita cari di biome barunya. Yang biome. Eh, awas. Aduh. Gua kira gua belum lepas elite, gua belum pasang elite. Coba cari lagi tempat yang jauh. Karena ini udah render mungkin, Mama. Coba cari di yang di biome barunya ya. Tenang, kita ada totem gaming kok. Woi, buntu, Cok. Tuh sakit juga, cuy. Armornya lepas kakak semuanya. Wah ini di mana ya? Di mana tadi biome barunya? Ini kah biome barunya? Bang sini sini. Biome barunya aku lupa guys. Gimana ya? Muter-muter nih. Aduh, harus dapet dong, harus ada progres dong hari ini. Bentar, aku cari jalan dulu. Sini kali ya. Aduh, buntu lagi. Ah, Allah. Ketabrak lagi gue. Ya Allah, ada dia lagi. Ada si Jai, Saiful lagi. Saiful, daman, Saiful. Ini gelap masalahnya, guys. Mm-hmm.
Oh sini sini, ini kan kita pergi. Duh roket gua boros juga ya. Elytra aman. Kita lurus ke sini kemarin. Eh tadi barusan. Lurus, lurus. Lurus, kita masuk kolong Ancol sini. Ya enggak sih? Kok enggak ada jalan ya? Masuk kolong Ancol sini. Lalu kita nikung sini udah. Anjay, mana sih biome barunya tadi ya? Aku lupa, guys. Benar-benar lupa loh. Mana gelap lagi? Harusnya dicatat dulu koordinat, iya. Sabar adik-adik, ini lagi dicari nih biome barunya, sabar. Biome barunya tuh tadi di mana? Lupa banget. Ini kali ya, sini kali ya. Kayaknya sini deh. Nah. Ini dia, guys. Ini kali. Ini kali ya, ini kali ya. Coba di sini ya, setuju enggak di sini? Setuju enggak di sini, guys? Kita coba di sini, setuju enggak? Udah paling dasar belum? Jadi apa yang harus gue lakukan sebelumnya? Lepas armor, semua nih, ntar gue mati. Semua. Aduh, dibohongin nih gue sama bocil nih. Semua nih ya. Ini mundanya buang aja nih. Potionnya berapa menit lagi sih? Tahu berapa menitnya dari mana sih? Ada yang tahu gak tahu berapa menitnya dari mana potionnya? Gue teguk lagi ya lah. Bodoh amat, teguk lagi cuy, billing udah mau habis ini. Udah, teguk lagi aja. Oke, kita telanjang. Aduh, semoga gak sesat bocil ya. Let's go. Duh, apinya ngalangin cu. Masih ada api nih. Gimana gue mau ngeliat anjay? Wah dibohongin bocil kah gue? Ini ketinggian berapa? Ketinggian 8. Pencet E. Kelihatan apa-apa cuy apinya. Sakit mata. Kok dia gak ada api tadi ya? Curang banget ya. Jadi pertama-tama kalian inventory kalian cuy, kita deketin. Nah kita dapat 2. Kita butuh 4 cuy. Jadi saya akan langsung skip aja ketika kok saya dapat. Kok dia gak ada api ya? Debris, cuy, ya? Karena kalau saya liatin semuanya kelamaan juga ini cuy, cara dapat ancient debrisnya ya. Jadi saya akan skip-skip aja langsung ketika saya dapat 4 ancient debrisnya gitu. Kita udah masuk ke resource pack. Matiin coba, resource pack matiin. Sama aja. Apa ya, apa ya, gimana caranya? Shader ini gak pakai shader. Coba grafiknya kita bikin fast ya, kita bikin fast. Masih ada apinya, guys. Animasi lu matiin coba. Animasi, animasi itu bagian mana ya? Efek animasi off kagak ada tuh tulisan efek animasi mana? Partikel. Partikel kali ya, partikel decrease. Masih ada apinya. Partikel all clouds fast rebobbing smooth lightning map map entity distance biome blend. Wah nggak ngaruh cuk, tetap nyala apinya, gimana mau ngelihat nih. Duh kalau gue mati konyol di sini. Udah 8 menit belum guys? Udah 8 menit belum dari tegukan terakhir guys? Udah 8 menit belum dari tegukan terakhir guys? Wah ini bahaya banget sumpah. Cara lihat waktunya gimana sih sumpah? Kok cara lihat waktu tuh gimana ya? Wuh gila. Bangkit dari neraka cuy.
Lari pun tak bisa. F5 tuh. Tuh nggak kelihatan apa-apa guys, literally kosong guys. Gila, bangkit dari neraka cuy. Cara gue naik gimana nih, jalannya lambat banget cuy. Iya ya, ini mau minum dulu, sabar gue udah panik juga ini, mati elitra gue hilang semua ini. Pojok kanan layar atas nggak bisa, cek buku inventory terus buku tutup buku resep hijaunya. Coba ya, aduh, kabur lu, sabar, tutup buku hijaunya. Oh iya bener, Elan, gila GG Elan. Terus nethernya di mana? Apakah selama ini cuma hoax nethernya? Apakah nether hoax? Nggak ada, kita udah masuk ke lava. Iya harus dimatiin, bener Elan, Lord Elan. Aduh, gue jadi ragu nih, jangan-jangan selama ini kita hanya dibohongi guys. Oh tuh 4 menit tuh. Jangan-jangan selama ini setuju nggak lihat youtuber lain guys, biar pasti guys. Coba, setuju nggak? Kita harus cari 2 bukti guys. Kita cari 1 bukti lagi guys. Bener-bener, setuju ya? Satu lagi, siapa nih guys? Bang siapa yang bisa dipercaya guys? Bang Knight D atau Bang Muffin atau Bang Zeto atau Bang Apit. Kita butuh bukti yang banyak cuy dari pro player. Bang Zeto, coba Bang Zeto, Bang Zeto, Bang Zeto. Oh, Seros, tadi Zeto. Yo yo yo, what's up guys? Kali ini saya lagi tidak ada konten ya. Dan kebetulan saya lagi mining mencari netherite dan kebetulan juga saya menemukan cara tercepat untuk menemukannya. Yes, tercepat. Ini sangat cepat sekali, boy. Hampir seperti hack tapi ini tetap ori ya, tetap legal gitu. Yes, legal. Aku mau yang legal, Bang. Oke, kita langsung saja coba ya. Oke guys, sebelum saya memberitahu caranya, saya akan memberitahukan secara singkat apa itu netherite. Intinya netherite itu adalah material yang lebih langka, lebih berharga. Kalau itu aku udah tahu, Bang Zeto. Aku skip Bang Zeto, maaf ya. Sekarang ya. Kalau itu tuh aku udah tahu soalnya. Caranya gimana? Yang kita perlukan adalah tinggal tampilannya beda ya. Menyalinnya ya. Di paling bawah sini. Tuh kita tinggal pencet salin. Dan ini sudah ada saya membuatnya ya. Beda tampilannya. Salinan survivalnya. Hah? Emang bisa nyalin-nyalin gitu, guys? Nah, oke, guys. Ini kita sudah di warnya ya dan kita sudah ubah jadi game mode. Jadi wah, ini pur salinannya yang sudah saya. Yo, kreatif. Aku enggak main kreatif. Intinya tuh gampang banget. Kalian tinggal ambil aja TNT ya, TNT atau bed. Bentar. Ya, aku enggak main kreatif, Bang. Yang survival ada enggak? Bang, yang survival ada nggak, Bang? Zeto. Jangan yang kreatif ya. Siapa nih yang bisa dipercaya nih, guys? Bingung aku. Knight D, banyak yang bilang Bang Knight D bisa dipercaya, tapi Bang Knight D, banyak yang bilang Bang Knight. Oke deh, Bang Knight D deh. Kita like dulu, guys. Apa ini Mobile Entos? Halo guys, kembali ke channel saya Nedi dan hari ini saya akan nunjukin kalian gimana caranya dapetin Ancient Debris dengan cepat, efisien, dan mudah, oke? Okay? Mudah kali ya? I hope you guys enjoy it! Coba ya, Bang Knight. Oke guys, kembali lagi di Minecraft-nya 1.16 atau bukan 1.16 sih sebenarnya. Ini Minecraft snapshot 20W10A ya sebenarnya ya. Belum jadi 1.16 ini, boy. Oke, jadi saya sudah ada di Nether di mana ini adalah forest, grafiknya bagus banget ya. Biomnya Crimson Red, oke. Okay? Dan sekarang saya akan nunjukin kalian gimana caranya dapetin Ancient Debris ini. Ini ore yang sangat sulit dan sangat-sangat rare ini. Ancient Debris atau cara dapetin Netherite. Iya, Bang. Ini cara dapetinnya Netherite ini atau netherite block, terserah kalian, pokoknya yang ini guys, yang ini block yang sangat kuat ini ya. Jadi saya akan memberikan tips, tapi kalian harus paham sebelum itu tentang bagaimana cara kerjanya si ancient debris sama netherite ini. Jadi yang pertama, netherite sama ancient debris ini itu tahan panas, oke?
Ya, dah, ini di nether. Guys, aku boleh skip enggak guys sampai dia mencarinya guys? Boleh enggak? Boleh enggak guys? Aku udah subscribe kok. Boleh enggak aku skip sampai nyarinya? Di menit keberapa ya? Boleh. Oke, boleh ya. Sorry Bang Nighty, ku skip ya. Jadi jangan ada yang lava-lava gitu. Itu yang kita cari, oke? Jadi arah sana kan tadi kita lihat hitam semua, nggak ada lava-lavanya kan? Jadi kita akan miningnya ke arah situ, oke? Jadi yang kalian akan lakukan, di sini sudah ada chest, di mana chest ini mengandung senjata utama kita untuk mining. Ya, kita akan buka, bim salabim, boom. Oke, ini dia. White bed. White bed ini adalah semuanya yang kita butuhin, oke? Sama diamond pickaxe. Jadi, setelah kalian punya bed kalian, kita akan ambil semua deh. Ini, pakai tempat tidur. Dan kita setelah street mine, kita street mine dikit ke arah depan. Sampai apa kita itu street mine, guys? Terus kita taruh white bed di sini. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian tidur di bed, di nether, kalian bednya bakal melendung. Ya, kalau itu aku tahu. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, kita bisa gunakan bed ini untuk menghancurkan blok-blok di sekitar. Dan ingat, kalau misalnya ada engine debris di situ, engine debrisnya tidak akan ikut hancur, boy. Oke, jadi langsung aja kita lakuin. Kita ini tanpa engine ya, kita pakai diamond biasa ini. Jadi kita nggak perlu blast resistant atau apa itulah, nggak apa-apa. Dan kita caranya itu adalah kita klik kanan sambil kita mundur gini. Oke, dan seperti itu sudah mundur, sudah hancur semua maksudnya. Dan di sini kita bisa dapat quartz, di sini kita bisa dapat api. Tahan dulu, efektif nggak guys? Efektif nggak guys? Efektif nggak ini guys? Kenapa harus teori tempat tidur gitu? Wah ini, aduh, gua belum sepro ini guys. Kenapa? Tujuannya apa gitu buat menghancurkan? Coba kita nonton sampai habis dulu deh. Tapi bukan itu yang kita mau, woy. Kita bisa dapat netherrack juga. Tapi bukan itu yang kita mau, woy. Kita maunya engine debris, tapi di sini nggak ada. Kita lagi nggak hoki ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang sangat rare. Bukan sangat sih, lumayan rare. Sangat rare, guys. Jadi, kalian harus lakuin ini beberapa kali gitu. Dan kalian bisa lakuin lagi seperti ini, kita naik lagi ke ketinggian 15. Menurutku sih ketinggian 15 ini yang paling bagus buat dapetin ancient debris soalnya. Oh itu guys, jawaban yang kita cari guys. Yang kita cari itu coy, ketinggian 15. Ini membantu guys, terima kasih Bang Nighty atas informasi ketinggian 15. Aku berjanji akan mendapatkan teori mendapatkan netherite debris. Oke, kita praktekin aja, setuju nggak guys? Tapi gue nggak punya tempat tidur. Mana enaknya ya? Gimana guys menurut kalian guys? Ketinggian 13 katanya. Ada yang bilang di dasar, ada yang bilang ketinggian 15. Yang paling pro siapa ya? Bingung gue mau percaya siapa cuy. Ini udah ketinggian 15-13 nih. Mana lampunya gelap lagi Minecraft yang ini sekarang. Gimana menurut kalian para pro player Minecraft guys? Mana torchnya gelap lagi sekarang? Nih ketinggian 13 nih. Siapa yang pro player ya? Aduh gue jadi ragu cuy bisa dapat hari ini. Pedang gue di sini ya. Ini mah gak bakal dapet nih sampai kapan juga kayak begini cuy. Ini ketinggian 47. Gue liat cangnya cuy. Maaf. Salah lihat guys. Wah berarti gue masih di bawah banget dong.
Wah, bener guys, ketinggian 15 tuh di dasar banget guys. Tuh, ini masih 32. Wah, bener sih. Bener sih, bener rupanya. Nih. Tuh. Ini belum dasar rupanya guys. Ini masih 30-an cuy. Gokil gak tuh? Ini rupanya ketinggian 30-an guys. Mana ya dia yang lebih dalam dari ini ya? Ini roket gua keburu habis cu. Ada memang yang lebih dalam dari ini? Gak ada yang lebih dalam dari ini guys. Sekali lagi pakai deh. Gali, mau coba gali. Coba ya. Lava cuy. Tenang, gua kebal. Tinggal 24. Tinggal 23. 22. Perasaan gue udah nengguk dah tadi. Gue udah nengguk, kenapa gak nambah ya? Aduh, senternya udah gak enak lagi sekarang. Eh, coba minum ketukut-kut. Nih, kok gak nambah ya tegukan gue ya? Oh, nama. Oh, gila cu, mining di lava cu. Armor rusak nggak? Armor nggak rusak, kan nggak kena damage. Itu obor sisa segini lagi. Wah, kayaknya suram deh hari ini guys. Guys, kalau kelewat bilang gue ya, siapa tau ada yang kelewat, guys. Tinggal 14 nih. TNT gue nggak ada, anjay. Hati-hati, bang. Ya, sabar. Duh, obor gue tinggal segitu lagi. Gila, ini apa lagi nih? Netherite. Eh bukan, engine debris pertama kita di game Minecraft Nether Update. Progres tidak sia-sia. Nice man, terima kasih. Harus sempat, serius? Emang harus sempat? Oke, ketinggian 14-15 ya. Guys, cari guys, kalau ada yang kelewatan bilang gue guys.
Ini pickaxe gue pickaxe dewa soalnya. Gak enak nih sekarang torchnya gak bisa nyala cuy. Terus gue tinggal 4 lagi. Nice, dapat mending lagi. Nice, terus lo ada mending kan pickaxe gue. Yes, pickaxe gue mending guys, lo guys. Berapa menit? 4 menit. Dia bentuknya, aduh shit. Dia bentuknya kayak gimana tadi ya? Ada yang inget gak bentuknya? Perawakannya kayak gimana, ada yang inget gak? Soalnya gelap banget tadi. Nice, terima kasih Lava, sudah mau. Oh bukan, bukan ini cuy. Ada yang inget gak perawakannya kayak gimana deh guys? Ini kalau ada gini hancurin cuy, nambah experience cuy, mending. Kita GB mending dulu bentar. Duh jangan sampai mati cuy ini cuy. Berapa lagi sih potion gua? Oke, GB mending dikit, mendingnya GG. Mending GG, awas, 4 menit, let's go. Aduh, kita skip dulu apa, The Last of Us ya? Ah, tadi ada, serius? Mana cu, nggak ada cu, ini batu-batu biasa doang. Nih, nih, mumpung ada cahaya guys ya. Hancurinnya semua, pickaxe dewa ini. Udah, yang tadi nih. Alah, kena gua, dari mana gua kena lava? Oh, dari situ bocor. Ntar gua ambil torch gua dulu ya. Ambil torch dulu. Sisa berapa? Sisa 3 menit, 3 menit. Potion masih ada 2. Gua punya 16 menit. Ini kali, lewat sini asik kali. Wah, ini juga nambah experience cuy, lumayan cuy. GB mending bentar. Gua cuma butuh mending. Aduh, jatuh gua. Mending bentar guys. Oke, mending cukup. Dia kayaknya bentuknya kayak wood, iya. Oke, mending udah cukup. Langsung GB lagi. Kita dikejar waktu ini. Ketinggian 4, aduh ketinggian 10 gua, gila. Ketinggian berapa nih gua? Belum dapat cuy guys, kelewatan gak sih? Kelewat, serius. Emang kalian bisa lihat? Oke, ketinggalan 14-15 ya. Kita main di 14 aja cuy. Duh, gelap cuy. Coba obor dulu. Obor. Ya Allah, kebuang dong pickaxe gue. Mana cuy? Oh, di sini nih. Sip, pickaxe udah ke GB. Sekarang gak enak torchnya guys. Torchnya tuh harus dipasang dulu baru nyala. Jadi gak enak banget Minecraft kayak gini. Apa ngebug kali punya gue ya? Lava sini, gue berharap ada lava ya. Lava ngasih kita cahaya coy. Oke, pickaxe tenang, pickaxe ada, pickaxe aman, ketinggian 14-15. Gelap cuy, gak bisa cuy. Butuh cahaya cuy. Aduh, gue gak bawa torch lagi. Kalian bawa lantern, iya harusnya bawa lantern ya. Oh, GB experience, mending. Brightness-nya setting ke kanan, jangan mudi coba. Brightness. Nggak ada settingan brightness. Oh, ini kali ya, ini. Terima kasih Lord Elan. Nah, ini enak nih. Wah, thank you banget Elan nih, ngebantu mulu cuy. Ini baru enak, guys. Wah, thank you banget Elan ya. Ini baru GG nih. Wah, thank you Lord Elan. Ini dari tadi kayak gini, kek. Ini kan enak ya begini. Cepat. Berapa menit? Satu menit. Tenang, obat masih banyak. Kita nyari 4 ya, butuh 4 ya. Gua kerupukin lo semua, itu bukan. Apakah ini? Oke, lava, slow. Lava, langsung gua cek sini. Masa kelewat? Emang kelewat terus? Masa dari tadi emang katanya gua kelewat berkali-kali, guys?
Apa bocil hoax? Lagi mau caper kematian atau emang kelewat, guys? Tutup. Oh, oke. Okay. Kayaknya gue udah mulai harus teguk deh. Teguklah, teguk aja lah, teguk. Teguk coy. Ini buang aja. Teguk. Biar aman, coy. Teguk. Oke, okay, sip, makan. Go. Aduh, pasir lagi. Aduh, bukan lagi kok langka. Gila, gue hoki banget dapat satu ya. Oke, ini udah enak nih, gue udah bisa lihat nih. Dia bentuknya kayak gimana sih? Tegukan gue udah 7 menit lagi. Masih ada satu potion, itu buat pulang. Ingat ya, ingetin gue buat pulang, guys. Waduh, soul sem. Tenang, mending masih aman. Gila, bener-bener gue kerupukin semua, cuy. Ini ketinggian 15, guys. Bener rupanya Bang Knight di guys ketinggian 15, tapi ini gue gak oke lagi nih. Oke, main GB mending dikit. Mending gue sangat aman ya. Mendingan gini guys, sambil gue GB kapak gue nih. Kita gak usah megang totem, PD aja gak bakal mati ya. Gini caranya gini, set, nah ke GB. Totemnya taruh di, aduh buang di mana ya? Nih botol-botol buang dulu. Oke, kita gak usah pakai totem guys, kita GB kapak kita guys. Soalnya kapak gue udah mau hancur, kapak gue mending juga kok. Timer, 6 menit, ayo 6 menit. Ayo dong please dong, gue butuh 4 doang Garena please, kasih gue 4, sumpah gue uninstall Free Fire Garena kalau gue dapet 4 aja. Supaya menjadi top global netherite pertama di Indonesia. Please dong, ayo dong 4 doang. Aduh gak ada banget nih, aduh ketinggian 12 nih cu. Aduh kok susah banget ya. Oh shit, ini masih ada kan? Aman, slow. Gak apa-apa, kita dikasih cahaya, guys. Terus dong, 6 menit, inget guys buat pulang juga. Nah, kapak gue ke GB gak? Nah kan, kapak gue ke GB dikit kan? Lumayan kan? Nah, jadi sekalian GB mending di sini, guys. Geli-geli api lo, gak, ini apa? Engine debris 2. With your smile, our sunshine meets the light. Hear me now, with a queer. I look you in this queer. Eh iya bong, waktu buru. Waktu cu. Goblok, kan kita pakai pot ya. Lagu adik, sorry adik, maaf. Buang waktu ya. Oke, 5 menit tambah 8 menit. Oke, sekalian GB kapak. Main kapak kita ke GB. Sama pickaxe kita, aduh harus di GB lagi nih. Kita harus cepet banget guys, harus GB. Wah goblok, ngapain nyanyi-nyanyi sih kalian. Cepet-cepet ketinggian 13. Cepet. Udah barbar, oke soul sand. Aduh butuh GB, pickaxe gue udah sekarat. Kayaknya harus di GB, oh shit, apa itu. Oke, GB-an, main GB. GB, butuh GB banyak guys, GB gue udah sekarat. Nice, banyak, cepet, berapa menit? 4 menit. GB dulu, sekalian kita harus nyari GB dikejar waktu lagi. Gila, ini seru banget sih. Cepet, GB, gue butuh GB dulu, GB sampai aman. GB dulu yang barbar, baru kita barbar lagi ya, GB yang banyak, baru barbar lagi, gerak lagi, cepet. Cepat, 3 menit, berapa? 4 menit, ingat belum sama pulang ya. Aduh, ketinggiannya ketinggian, guys. Oh my god, terjebak lagi gue di sini. Oh shit, cannot, man. No, cepat. Aduh, ketinggian, cuy. Lu gak bisa lewat, guys. Nice, bisa. Ayo, ketinggian, ini udah terlalu rendah. Ketinggian 15, seperti Bang Knight D tadi. 14-15, kita main di 14-15. 14-15, sabar. 14-15, oke 14-15, kita sini cari, fokus. Fokus, jangan terlalu bawah galinya, oke. Aduh, GB-an gue kok gak nambah sih? Guys, kalau gue pakai kapak, jadi kebagi dua ya? Ya, experience-nya kebagi dua GB-annya ya? Ya gak sih teori gue? Bener gak? Wah iya, jangan, dah. Kapak belakangan cuy. Dah, yang penting kita selamat dulu dari sini. Jangan, fokus pickaxe guys. GB, aduh gue butuh GB-an cuy, GB gue kebagi tadi sama kapak.
Udah jalan, udah kapaknya enggak apa-apa sekarat. Waduh, bukan ini, cuy. Berapa? 3 menit. 3 menit 5. Oke, ketinggian 15. Aduh, kapak gua jebol, cuy. Aduh, butuh gebean. Aduh, solsen lagi. Guys, ada yang kelewat gak sih? Cepetan, Bang. Iya, aduh, obat gua tinggal satu. Bukan itu, bukan. Aduh, bukan. Aduh, bukan solsen semua, cuy. Ketinggian 15, main di 15. Aduh, gebean gua udah mau habis lagi. Ya Allah. Butuh gebean guys. Duh, gak ada quartz nih, ya Allah, gak ada quartz, cuy. Duh, kok gak ada quartz sih, gue butuh gebean, cuy. Aduh, nice, gebean. Gebe. Kok gak dapet gebean sih? Duh. Berapa menit? 2 menit. Duh, pickaxe gue, cuy. Pikir gua guys, aduh nggak ada quartz, nggak ada quartz. Yes, gebe. Duh, gebe, fokus gebe lu guys. Gebe, please, gebe. Aduh, gebe lagi dong, please. Aduh, gebenya cuma dikit lagi, sialan. Ini kah? Ini soul sen. Elytra mending. Gebe, aduh. Duh, berapa menit, cuk? 1 menit, cuk. Aduh, lava lagi. Kok gak ada lagi ya? Please, Garena, please. Satu lagi dong, please. Satu lagi, please. Ya, satu lagi aja. Udah janji gue satu lagi, udahan. Tuh, butuh gebean lagi, cok. Ini apa? Tuh, bukan, cok. Ini batu apa lagi keras banget? Lampretos coklatos. Butuh gebean guys. Please, gue pengen jadiin armor pertama gue guys. Atau senjata atau apa. Yes, gebean. Gebean, nice. Gebean, nice. Gebean. Gebeannya banyak. Oke, nice. Gebean banyak. Cari lagi. Oke. Teguk gak? Teguk sekarang gak? Teguknya di menit-menit terakhir, coy. Yes, gebean. Gebe, fokus gebe lu guys, ada sekarat pickaxe gua guys. Pickaxe gebe. Emang banyak yang kelewat? Gebe, udah. Aduh, gak ada gebean lagi disini. Tinggal 4, mana, Pak? Oh shit! Teguk! Mana? Teguk? Glu. Oke, 8 menit terakhir, let's go, teman-teman. Please, Garena, kasih gue satu aja, please. Please, satu aja, ayolah, dua lah, please lah. Ini udah potion terakhir nih, pickaxe juga sekarat. Dua aja, please, gue butuh kayu-kayu gak jelasnya itu, dua aja, please. Tuh, geben. Geben lu, guys. Takut pickaxe-nya habis, guys. Oke, geben gua kayaknya udah cukup banyak. Kita barbar tanpa gebean. Waktu. 7 menit. Lava. Please dong, satu lagi dong. Apa harus ke batu-batu sini kali ya? Ini soul sand. Satu lagi dong. Gebean, gue butuh gebean guys, gue takut guys. Boros banget guys. Saking cepet hancurnya, boros banget, cuy. Aduh, 6 menit. Itu deh, ini bukan. Aduh, soul sand, cuy.
kalau apa. Aduh, potionnya harusnya gue bawa banyak, guys. Ini kah? Aduh, bukan! Mana sih? Aduh, geben. Lima menit. Gila, langka banget ya. Itu hoki, gue dapet 2 ya. Geben, main dikit-dikit, geben, cicil geben dikit. Aduh, soul sand. Anjing, lama banget kalau di lava, cu. Hah, ada lagi, serius? Di mana, cu? Lima! Lima! Now the sunshine meets the light. Hear me now, with a clear. I'll look you in the soul. Lo kok buntu? Enggak. Goblok lu. Jalan tolol. Mau naik sih anjing. Anjing, koordinat berapa nih gua? Fuck is this place, man? Tuh, koordinat berapa ya? Ada inget gak? Waduh, ada Saiful lagi. Anjir. Horror banget ini, sumpah. Ingat gak? Oh, -21. -21, 24. Di sini kali ya? Sini. Oh, buntu coy. Oh, syukur udah terang ya, enak ya. -21, 24 kalau nggak salah. Ini kah? Oh, salah. Jangan panik, tenang. Kita udah pulang, koin. Tenang, roket gua banyak. Slow. Elytra juga aman. -21, 24. Berarti gua harus ke sana dong. Ini dong.
Minus 21. Wah, makin ngurang. Wah, makin nambah. Di mana ya? Minus 21. Oh, sini, sini. Arah sini nih. Arah sini, cuy. Arah sini dia. Arah sana tuh, arah pengkolan sini, guys. Minus 21, 24. Nih, sekitar sini nih. Agak serong sini. Minus 21, 24. Sini, sini, sini. Didi, ada grass ya. Sini, gue yakin sini, guys. Minus 21, 24. Please, please, ada jalan dong, please. Ya Allah, kok gak ada jalan. Ingat, ingat, ingat. Lah sofa sih, abis ini gue pulang dulu, guys. Nah, sini please, aduh gak ada jalan lagi. Mana nih? Ya Allah, roket gue abis, cu. Sini, sini, masuk kolong situ. Ush. Ush, hati-hati. Minus 21, 24. Berarti arah sana dong. Arah sana, cuy. Itu kali ya? Bisa gak situ? Holy shit. Oh ini nih, bisa. Yes! Oh shit. Makan dulu, makan gorengan kikil dulu. Hapus FF. Oke nih guys. Wuh, udah ini men, ini nih. Udah pasti ini cuy. Minus 21, 24. Kesini nih, pasti sini nih. Kaget gua. Free Fire game terbaik di dunia. Terima kasih Garena. Oke, langsung saja kita buat nether pertama kita, guys. Voting, guys, mau apa, guys? Yang paling berguna di awal-awal apa, guys? Nether pertama kita, caranya bagaimana? Bagaimana cara membuat nether? Katanya di upgrade ya. Gimana cara membuat nether? Aku mendapat nether. Gimana guys caranya, kasih tahu guys. Aduh, chatting gua mati lagi. Katanya di upgrade, diamond udah cukup nih. Coba kita upgrade ya. Diamond kita mending gaming kok. Hop. Hop. Eh, gua gak mau sih. Nah, chatting gua mati guys. Kamu sayang ibumu, kamu sayang papamu, papa mamamu juga sayang sama kamu. Gimana guys, caranya gimana guys? Gila, gue menemukan hasrat keseruan lagi cuy. Hasrat betapa serunya Minecraft kembali guys ya. Betapa serunya Minecraft cuy. Dengan update baru ini membuat suasana baru men. Ah, bakar dulu. Bakar dulu. GGWP. Oh, bakar dulu. Oke, bakar dulu. Kita bagi dua deh. Oh iya, bisa dibakar guys. Bagi dua biar cepet ya. Oke, nice. Teori api biru. Iya, campur gold. Ibumu, aku sayang ayammu, tapi aku naksir juga sama gurumu. Ibumu sangat cantik sekali, namun gurumu juga sangat cantik. Netherite scrap. Netherite scrap. Udah, terus gimana? Diapain, guys? Guys. Menurut gua kita masih harus mencari banyak banyak Netherite, guys.
gimana kalau kita fokus ke pickaxe dulu guys, biar next time kita cari lagi lebih gampang, nggak kalang kabut kayak tadi guys, nggak kalang kabut kayak tadi harus nyari GB-an, bener ga? Setuju nggak? Setuju nggak pickaxe dulu guys? Pickaxe dulu setuju nggak? Supaya kita nanti nyari lagi nggak kalang kabut kayak tadi, nyari GB-an terus cuy, katanya lebih kuat guys. Tuh banyak yang setuju tuh, adik-adik banyak yang setuju. Oke caranya gimana? Caranya gimana? Gini, gini. Yowes, pickaxe-nya jangan salah pickaxe ya, hati-hati, pickaxe gua ada dua. Lah, pickaxe gua satu lagi mana, cu? Oh, pickaxe satu, pickaxe siltos gua kayaknya gua taruh ya? Jangan bilang, oh nih, pickaxe silt, unbreaking, efficiency, ini aja, mending, fortune gampang, gua bisa cari. Eh, gua ada buku mending gak sih ya? Eh, ini aja kali ya? Ini masih bisa di-upgrade gak sih? Bentar, ini masih bisa di-upgrade ya? Oh, sudah too expensive guys, gak bisa, ini udah gak bisa cuy. Ini udah gak bisa, yang ini masih bisa. Nah, ini masih bisa, ini udah too expensive. Ini udah barang mati guys. Yang ini udah barang mati nih. Jadi kita tinggal cari fortune, gampang lah ya, cari fortune nanti dari NPC cuy. Jadi ini ada barang mati, kita biarkan saja. Kita... Eh, caranya gimana guys, cara upgrade-nya guys? Campur gold kata Elan. Gila, Lord Elan masih... Tahu loh dia Minecraft, campur gold. Coba netherite. Lah ini ada nih, netherite ingot, bener gak? Netherite ingot, setuju gak? Ini ada netherite ingot. Ini kan netherite ingot. 4 gold, 4 netherite scrap. Oke, langsung set. Terus ditempa gitu. Pickaxe-nya jangan yang mati ya, tadi udah barang mati guys. Boleh coba. Nggak bisa. Meeting table tuh yang kayak gimana ya? Meeting table. Waduh. Oh, gampang, cu. Gampang. Oke, Iron ingot gaming. Sama random block ya. Random wood. Iron ingot, kok kalian udah tahu sih, kan baru rilis kemarin. Ini taruh-taruh random block yang main buat kita. Ih, blackstone apa tuh? Iron ingot, ayo cepet-cepet, gue mau main Last of Us nih. Apa Last of Us cancel aja? Random block ini aja lah, bodo amat. Random kayu. Oke. Smithing table, gue baru tahu ada smithing table di dunia ini. Smithing table. Pasang di bawah aja biar rapi guys. Smithing table. Taruh, jangan taruh situ, mentok nanti. Taruh sini aja lah. Nether equip pertama kita. Boleh guys di tag di Instagram gua, akhirnya kita punya netherite equipment pertama kita. Nether pickaxe. Di tag guys di Instagram gua, Nether equip pertama di channel Winda Basudara. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Panik banget tadi, seru banget, tegang banget, gua enggak menyangka bisa merasakan keseruan kembali di Minecraft ya. Apakah Terraria kita hapus aja guys? Akhirnya guys kita mendapat Nether armor pertama, Nether senjata pertama kita ya. Nanti kapan-kapan kita cari lagi sampai full armornya Nether ya. Thank you semuanya. Seru banget ya, seru ya adik-adik ya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa saja yang kita mainkan tiap hari. Yang ketik, senang kembali ke Minecraft pakai emot.
Yang ketik senang kembali ke Minecraft. Oh, lempar ke lava, bener, teori terakhir. Lempar ke lava. Ntar, jangan ketik dulu guys, sabar. Apa tadi itu yang nantang lempar ke lava? Bener gak tuh? Hoax gak tuh? Taunya rusak, nangis anjain kalau rusak. Duh, gak ada gas kan di sini? Lempar lava yang ini aja, lava yang pendek aja ya. Duh, ada gas lagi, ada skin, ada Saiful lagi guys. Smile, our sunshine meets the light. Me now with a queen. Are you look you in this city? Hear me now when I'm ground. Just as you are seven sound. Yang ketik senang kembali ke Minecraft pakai emot. Thank you Muhammad Maulidina. Kebalafa adik-adik. Thank you Aprildo. Thank you Mantap Slur. Thank you Martin Simbolon. Thank you siapa Desta 07 Muzi Gaming Chipmang Dionysius C Gaming Game 10 Kop Luber Eva Yunita Scar Gaming Adi KW Farul Bill Vikram AN Sima Rutak Hasbi Ismail Haksong Gaming M. Ali 20 Bazi Gaming Nikoze Abi Hasdan Disman Kurnia Wale Gaming Indonesia. Sekali lagi guys, kalian bisa tulis di kolom komentar saat videonya sudah render teori apa aja di Minecraft Nether Update 1.16 apa saja yang bisa kita lakukan ya. Mungkin gue akan coba kulik-kulik lagi guys, karena gue yakin selain Nether Armor, Nether Equipment, Nether Senjata, pasti ada yang lain lagi coy, teori yang menyenangkan ya. Edwin Bima Hertanto Ezio Game Manusia Aneh dan Kocak, Arkaya Saya, Saryono, Aldizar, Waterpret, 10 Irsya, Muhayat, Nun67, Raffi Raihan, Ahmad Raffi, Alwaisi, Cayo ID, Wolf, Dehan Ibnu, Hasrul, Frisky, 30, Lutfi, Rizaldi, Fajar, CN, Riza, Axel Dalo, Bocil Kematian, Lulkman, Ahmad, Dervan, Rio, Zif, Wiji Dwi Cakso, Farus 11, 40 Rezan Eze, Asraf Gaming, Satria Ilham, Zani, Abang Bulon, Daniel Azrik, Nima Jimok, Jerry Junior, Not Name, Ricky, Ezio Gaming, Bagas, Habi Gamers, Ria Indah, Cekidot Media, Aib Zainuddin, Meet of the King, Vita Furaman, Dani Official, dan Tupai Gaming. Ya udah dulu guys, ya gue dikejar waktu, kita masih harus main Last of Us 2 abis ini. So thank you sekali lagi yang udah bantuin, ngasih tahu, ngasih tips. Thank you buat channel-channel yang tadi udah kita kunjungi. Ada Nighty, ada Bang Tejo, ada Bang satu lagi ya. Kalian subscribe juga mereka, jangan lupa. Dan kita akan main Last of Us. Sorry yang gak kesebut namanya, sorry yang gak kebaca chatnya. Sampai jumpa di Minecraft atau game-game berikutnya. Brando Windas, signing out. Thank you guys, bye-bye.